Selanjutnya masih ada waktu diskusi yang berkaitan tidak lepas dari budidaya ayam Jawa Super. Alat mesin pertanian saking PMK Sleman ingkang dipun pasrahaken dhateng sawetawis kelompok tani inggih menika traktor, pompa toyo, mesin tanem, lan kultivator. Pengaos tunggal miliar rupiah ngecakaken redono APBD PMK Sleman lan APBD Pemda DIY sarta saking pemerintah pusat. Bantuan Alsintan dipun pasrahaken dening Bupati Sleman Sri Purnomo dhateng kelompok tani ing pelataran Kantor Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, sineksen sawetawis pejabat Pemkab Sleman lan pejabat Pemda DIY. Miturut Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Heru Saptono, ancasipun suka bantuan alat mesin pertanian dateng kelompok tani ing Sleman kangge gampilaken krido olah tetanen. Bantuan diberikan kepada kelompok tani itu berupa traktor, kemudian berupa kultivator, kemudian berupa alat tanam dan pompa air yang kita bantukan untuk petani memanfaatkan sumur-sumur ladang kemudian menyedot airnya, dan diharapkan nanti tanaman yang sudah ditanam kemudian bisa mendapatkan air. Bantuan alat mesin pertanian saking Pemkab Sleman datang sawetawis kelompok tani ing Sleman inggih ingkang kaping kalih ing taun 2018 menika. Awit nalika semester kapisan Pemkab Sleman sampun suka bantuan Alsintan datang sawetawis kelompok tani pengawas 2 miliar rupiah. Subardi, Jogja TV.